Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Lebih dari sepekan, pembunuh gadis penjual gorengan masih buron. Polisi terus mencari barang bukti dari kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Pencarian barang bukti turut mengerahkan anjing pelacak ke lokasi kejadian. Polisi juga membentuk tim khusus gabungan dari Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman guna menangkap pelaku. Polisi melakukan penyisiran di lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian terduga pelaku pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Penyisiran dilakukan dengan melibatkan puluhan personel. Hal ini dilakukan guna mempersempit ruang gerak terduga pelaku yang kini masih belum diketahui keberadaannya. Banyak juga di awal kita juga sudah turunkan, ini yang kedua kita turunkan. Menyusuri keberadaan kita juga. Ya, kita upayakan maksimal. Maksimal ya. Artinya tidak ada batas, Mudan? Tidak ada batas. Oke, siap, Mudan.